Sobat GM. Bagaimana kabar Anda? Pastinya sehat selalu ya. Masih bersama Anin yang akan mengupas tuntas fakta dan berita terbaru mengenai dunia militer yang ada di seluruh dunia. So, pastikan kalian tetap stay tune terus di YouTube channel Garuda Muda. Dan jangan lupa, klik like, subscribe, serta aktifkan notification-nya. Biar kalian gak ketinggalan update berita terbaru dari Garuda Muda. Dikutip dari sidonews.com, industri pertahanan nasional tak jeda menghadirkan kebanggaan. Kabar teranyar diantaranya menyuguhkan galangan kapal swasta nasional PT PAL Indo Shipyard Marine. Perusahaan yang bermarkas di Batam tersebut pekan lalu melakukan seremonial starting of steel cutting pembangunan kapal hidrooseanografi Ocean Going. Walaupun pengerjaan kapal ini menggandeng perusahaan Abeking and Rasmussen Jerman, terutama untuk pemenuhan peralatan dan teknologi canggih, apa yang disuguhkan PAL Indo merupakan prestasi membanggakan. Proyek yang diberikan Kementerian Pertahanan itu menunjukkan kepercayaan tinggi terhadap PAL Indo, sekaligus membuktikan kapasitas perusahaan tersebut menggarap kapal canggih sekaligus keberaniannya menerima tantangan lebih besar. Dibanding kapal perang yang selama ini digarap PAL Indo, tentu ada perbedaan spesifikasi. Karena itulah, kemampuan PAL Indo menguasai rancang bangun kapal dan kemampuan berinovasi akan diuji dalam program ini. Industri pertahanan swasta nasional, termasuk PAL Indo dan galangan kapal swasta lain, ini menempati posisi strategis dalam konteks industri pertahanan nasional untuk memenuhi kebutuhan alutsista TNI dan menopang ambisi negeri ini membangun kemandirian pertahanan negara. Prestasi tidak kalah membanggakan juga disuguhkan PT Daya Radar Utama, perusahaan asal Lampung tersebut, pada 2021 telah diberi kepercayaan Kemhan membangun kapal offshore petrol vessel dan OPV 90 meter masing-masing sebanyak 1 unit. Dengan 2 unit radar dan selain PAL Indo dan DRU, Indonesia memiliki banyak galangan kapal swasta lain yang bisa dipercaya menggarap kapal perang. Kapal ini mampu melaksanakan misi operasi setara rumah sakit tipe C. Kemampuan